Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Gila, ternyata Timnas Indonesia diperkuat pemain sekuat monster di ajang Piala AFF 2020. Performa Timnas Indonesia dalam babak penyisian Grup B Piala AFF 2020 mendapat banyak pujian dari pecinta bola di tanah air. Teranyar, skuad Garuda berhasil mengamankan satu tiket ke babak semifinal usai menumbangkan Malaysia dengan skor 4-1 di laga pamungkas Grup B. Kemenangan tersebut juga membawa Indonesia keluar sebagai juara Grup B, mengalahkan Vietnam yang berada di posisi kedua dalam jumlah produktivitas gol. Namun, permainan apik Timnas Indonesia tidak hanya ditampilkan dalam laga tersebut, namun juga dalam tiga laga sebelumnya kontra Kamboja, Laos, dan Vietnam. Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk pelatih dan staf ofisial, khususnya para pemain. Berbicara mengenai pemain, nama Ricky Kambuaya menjadi pemain yang paling tak tergantikan sepanjang 4 pertandingan di babak penyisian grup. Gelandang Persebaya Surabaya ini dipercaya oleh sang pelatih Shin Tae-yong untuk menjadi tulang punggung tim selama 90 menit permainan di setiap laga. Bahkan pemain yang disebut bertenaga monster ini berhasil menjadi man of the match dalam laga pembuka melawan Kamboja setelah memberikan assist untuk gol ramai Rumah Kie di menit ke-54. Ricky juga tercatat banyak melakukan pemulihan penguasaan bola dan terlihat tetap bugar meskipun bermain dalam waktu penuh. Meskipun banyak pemain yang selalu diturunkan dalam 4 laga berturut-turut, tetapi hanya Ricky Kambuaya yang selalu bermain penuh selama 90 menit pertandingan. Sementara itu, performa gila Ricky Kambuaya dan kawan-kawan semakin dinantikan dalam babak semifinal melawan runner-up Grup A Singapura. Apalagi masih ada beberapa nama pemain yang belum dimainkan oleh Shin Tae-yong di babak penyisihan grup seperti Ahmad Agung, Ikade Agung, Marco Sandi, dan Muhammad Riyandi.